Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi. Pagi Isnin, Monday blues. Hari Isnin ni biasanya orang kata hari yang paling malas. Malas eh. Jangan marah-marah, bangun. Ya, aku nak bawa korang satu pot. Tempat sarapan pagi yang baru je beroperasi start bulan Julai tu kan. Jom kita pergi ke Bandar Udara Utama. Follow aku. Let's go. Okay guys, spot yang aku nak buat korang dia berada di apa, Bandar Udara Utama. Tahu tak pada Bandar Udara Utama? Kalau naik daripada flyover Flingo, kau U-turn balik, nanti jumpa Bandar Udara Utama. Dia restoran dia berhadapan dengan sekolah rendah. Sekolah apa ni nama dia? Lupa lah, nanti aku tengok lah. Okay, jom kita pergi ke Ayub Cafe. Ayub Cafe tu, Ayub, Yop tu orang mana? Orang Johor orang Perak. Perak. Jom kita try apa yang menu-menu yang terbaik ada di Ayub Cafe. Jom, let's go. Okay, what's up guys. Aku sekarang dah sampai dekat Ayub Cafe. Okay, jom kita tengok apa yang spesial ada dekat Ayub Cafe ni di Bandar Udara Utama, Johor Bahru. Okay, kalau korang nak datang kedai dia, restoran dia beroperasi pada jam 6 pagi macam tu sampai 6 petang. Dia kalau belah-belah tengah hari ada nasi campur, dan belah petang ada western food. Okay, hari ni aku try lontong dia. Lontong dah tengok, nampak tu, telur dengan sambal pun memang padu, kuahnya pun pekat. Boleh lah, lontongnya pun banyak. Aku try makan lontong tu, memang sedap. Terbaik Ayub Cafe, korang boleh dapatkan di Ayub Cafe. Okey, rasa dia lontong dia memang padu. Mengikut cita rasa orang-orang kita lah. Memang sedap, kuahnya berlemak, terasa memang padu lah. Dia punya lontong pun lembut lah, tak berapa keras. Memang sedap, korang boleh datang try. Okey, alright, mantap. Okey, menu kedua aku try dia pula. Nasi lemak ikan dia, nampak tu. Dia punya ikan selah kuning dia besar, babe. Lepas tu rangup, memang rangup. Sambal dia pun tiktok. Boleh makan lah sambal dia, tak pedas, manis. Dia macam apa kata orang, mengikut cita rasa rakyat Johor dan juga rakyat Malaysia. Nampak brother tu makan sedap lah bos. Tanpa tengok kamera nampak dia dah lupa dah dia siapa. Alhamdulillah kenyang. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.